Friends, welcome back to my YouTube channel. You're just here. How are you guys? I hope you're good. Jadi hari Minggu aku bakal ajak kalian untuk jalan-jalan ke Chatuchak. Sekarang aku tuh udah stop di BTS Mochit. Ini adalah stasiun BTS yang paling terdekat dengan Chatuchak. Nah, Chatuchaknya sendiri adalah weekend market terbesar satu Asia Tenggara. Mereka punya 11.000 tenan. Di sini aku bakal kasih lihat ke kalian. Kita bakal explore bersama. Harga di sini murah atau enggak? Makanannya seperti apa? So ya, yeah, let's go. Di sini kalian cari exit number 1. Nah, dari exit number 1 ini kalian tinggal ikutin aja jalan ke bawah sana, lalu ada tangga turun aja yang dimana orang bakalan turun di situ juga. Oke, ikut aku sekarang. Jadi ini udah jalan, udah mau mendekati taman sih, jadi rame banget. Karena di sebelah kanan sendiri mereka tuh punya taman, yaitu Chatuchak Park. Nah, by the way, selain BTS kan juga bisa naik MRT sih di sini. Mereka punya MRT. Nah, jadi kebanyakan orang lokal di sini kalau nggak pakai BTS, pakai MRT. Di pinggir jalan sebelum masuk juga tuh udah banyak jualan sebenarnya. Cuman ya balik lagi, Chatuchak itu luas banget. Pintu masuknya juga dari gate 1 sampai dengan berapa belas, berapa puluh juga aku lupa. Tapi kayaknya kita bakal masuk yang di gate pertama biar kita start dari awal banget. Nah, kalau hari Minggu gini banyak turis, kebanyakan turis dari Korea ataupun dari berbagai negara deh. Mereka tuh kesana semua, karena ini benar-benar pasar weekend terbesar satu Asia Tenggara. Oke, well, sekarang aku udah di entrance 3 ataupun gate 3, ini biasanya tuh kayak gate keluar masuk orang yang paling awal. Tapi hati-hati guys, di gate ini banyak tutup sama taksi yang dimana taksinya tuh nggak mau taksi meter, mereka bakal empat harga yang agak mahal, begitu juga tutupnya. Jadi biasanya aku kalau mau cari taksi ataupun tutup itu selalu di gate yang lain, karena ini kayak gate entrance baru masuk itu. Kan sekarang aku baru masuk dan ini benar-benar udah rame banget orang di depan, jalan rame banget. Bahkan sebelum COVID ini benar-benar yang padat lu kayak. Ya, jalan itu harus pelan-pelan gitu loh. Banyak banget makanan unik, baju-baju itu, tapi tetap yang paling murah itu bajunya di Pratunam. Di sini tuh lebih banyak baju yang brand-brand lokal gitu loh, yang nggak ada di Pratunam, tapi harganya udah pasti jauh lebih mahal dan kualitasnya lebih bagus. So, jadi kayak hal yang pertama di sini nih nggak hanya untuk yang jualan gitu, tapi banyak kalau hari Minggu anak-anak kayak yang nggak sekolah, mereka pakai baju sekolah kayak tetap mengamen ataupun kayak nunjukin kebakatan mereka. Ada yang main alat musik, ada yang main suling, seperti yang di belakang aku sekarang. Ini mereka lagi main alat musik kayak khas Thailand gitu, jadi kayak untuk bantu sekolah mereka. Nah, ini ada store dulu favorit aku banget. Aku sering banget beli baju di sini. Baju kaosnya itu cuma 100 baht aja. Ini kayak yang desainnya bagus. Kalau ini Lacoste, no. Low cost, no Lacoste. Pick up, Ani, nang. Thank you so much. Thank you. Have a good day. Di jualan baju sini, di sampingnya ada jualan ganja, guys. Nirwana. This one will sell it. Nah, jadi kayak ganja di sini nih udah legal ini penjualnya. I bought this one time. Take care. It's a good quality. Yeah. Hey, misalnya, thank you. Have a good day. Kalau kalian mau beli ganja di sini nih udah legal. Jadi kayak mau makan ganja, beli ganja, terus banyak banget ya, es krim, candy, semuanya tuh udah legal di sini. Dan mereka tuh sesuai dosisnya. Kalaupun ada makanannya itu, ada kanabisnya itu udah disesuaikan sama dosis yang nggak bakal overdosis itu dan nggak bakal bikin nge-fly. Gitu loh. Jadi kayak jangan bilang, aduh dosa bla bla bla, beda negara ya guys, beda aturan. Jadi kita nggak bisa ngikutin negara kita karena kita harus menyesuaikan dimanapun kita berada. Nah, ini adalah satu brand favorite aku. Biasanya aku pakai celana sama baju dari Dark Official, tapi kayak lebih kesetan-setan gitu loh. Kayak brandnya keren. Oh, aku punya celana itu satu. Ini fotonya di sini yang di Instagram. Ini aku ada satu. Terus kayak dia lebih ke evil setan-setan gitu. Dan ini kemejanya aku suka sebenarnya, tapi ini oversize terlalu gede di aku. Nah, tapi aku ini punya satu, tapi kemejanya doang. Untuk kaosnya aku belum ada. How much for the t-shirt, Vi? $390. Oke. Untuk kaosnya sendiri, ini bahannya lumayan oke. Dari brand Dart. Ini brand lokal di sini. Ini harganya 390 baht gitu. Di sini banyak banget, guys. Baju cowok. Sebenarnya lebih banyak di Pratunam. Kalau Pratunam kan baju cewek semua fokusnya. Nah, tapi jangan salah. Di sini juga barang cewek ada. Dan beberapa di antara mereka tuh ambil brand dari kayak Pratunam. She don't love me now. Got me sitting in my room with my head in the clouds. I get so lonely now. Looking back, thinking about what we went through. I got everything I want, but I still. Guys, ini ada brand Milky yang di pasar. Kalau kalian nonton aku video yang kayak bongkar harga di pasar Pratunam, yang kayak kita tunjukin brand-brand apa aja yang sering orang PO, itu ada brand Milky. Nah, di sini juga ada. Tapi aku yakin banget kan di pasar 150 baht. Ini pasti lebih mahal, coba aku tanya dulu. Oh, 250 baht. Nggak usah ditanya lagi. Hanya 250 baht, guys. Lebih mahal 100 baht. So, kalau untuk baju sendiri, kalau memang brand dari Pratunam, mereka di sini lebih mahal. Nah, terus ini juga ada brand dari Jiros. Jiros itu tokonya ada di Pratunam. 290 baht. Kalau di rupiah itu sekitaran segini deh. Tapi di Jiros itu paling 100. Paling mahal di Jiros itu 150 baht. Lagi preference.
kalau Catu Cak ini bukan untuk orang jualan, ini kayak untuk orang jalan-jalan. Tapi beberapa ada yang memang lebih murah di sini, kayak aksesoris, kacamata, makanan. Sini lebih banyak dan lebih murah. Bukan untuk masuk membedakan ya guys, ini kayak edukasi pengetahuan untuk kalian yang open PO. Jadi kalau ambil barang ini di Pratunam aja. Tapi ada kok beberapa barang yang di sini kayak lebih murah dibanding Pratunam. Nah, kayak tote bag bagus kayak gini nih, bakal jarang kalian temuin di Pratunam. Makanya ini berapa ya harganya? Pick up this one how much? $350 ya? Nah, ini kanvasnya lumayan tebal, ini harganya $350 dan ini ada cetekan gitu. Untuk desainnya sendiri, mereka tuh sablonnya bagus. Kayak human brain, kayak otak ataupun kepala manusia gitu. Tapi di sini nggak cuma ini aja, di samping sini ada yang sell 100 baht, mari kita lihat apa aja. Nah, untuk kanvas yang nggak terlalu tebal, yang tulisannya good girls go to heaven, bad girls go to Bangkok. It's so funny. Ini 100 baht kan, pasnya nggak terlalu tebal, tapi nggak yang nggak tipis-tipis banget juga. Untuk 100 baht, it's totally worth it. Kayak banyak banget kayak tulis-tulisan yang unik, ataupun tote bag yang bagus. Kayak kalau kalian mau cari barang unik, di sini juga banyak. Nanti aku bakal kasih kalian kacamata. Lalu di sini aja juga pernak-pernik perumahan, tanaman, semuanya ada di sini. Tapi banyak banget sectionnya. Kan kayak dari pagi sampai sore juga kayak masih bisa jalan-jalan. Asal kaki kalian kuat, karena di sini terlalu luas, kadang nggak terlalu sadar kalau kalian jalannya udah jauh. Mari kita lihat lagi. Nah, di sini ada baju. Kayaknya ini bajunya thrift shop deh. Kemejanya bagus, ini harganya 390 baht nih. Desainnya lumayan bagus sih ini. Bahannya juga oke. Kayaknya ini second hand sih. But it's really good, right? Untuk kalian yang mau ke Bali. Nah, kebanyakan kayak baju Thailand itu kayak mereka mengikuti gayanya ke Korea-Korea gitu. Kayak ini celana opa-opa yang kayak nggak butuh celana ikat pinggang lagi nggak sih? Pick up how much this one? 900 baht. Oke, okay. Untuk celana ini harganya 990 baht guys. Lumayan mahal tapi bahannya oke aja sih. Oke okay lah. Oh, ada celana pendeknya juga. Tapi bahannya biasa aja sih. Cuma kayak harganya nggak bakal jauh beda sih. Lalu untuk baju di sini, kalau memang kalian pengen tampil unik, baju di sini bener-bener kayak yang cocok banget buat kalian. Karena mereka desainnya sendiri kayak limited edition gitu loh. Kalian nggak bakal temuin di Pratunam ataupun di Indonesia. Karena baju di sini keren-keren banget. Nah, di sini ada baju yang kayak gini. Ini kayaknya kayak copy brand gitu deh. Ini di sale harganya 200 baht gitu. Aku nggak tahu sih ini baru atau second. Tapi kayak oke, kalau kalian suka sama kayak yang agak rame-rame gini, it's gonna be good for you guys. Tapi itu biasanya sini banyak panas. Wah, ini bathroomnya murah banget, dan by the way, ini saya cari ini banyak banget toko essential oil sama yang kayak wangi-wangian gitu untuk ruangan kalian. Dan di aku sekarang ini lagi banyak banget kayak ada yang untuk toilet, untuk ruangan, atau juga untuk lemari kalian. Aromaterapi di sini jualnya murah banget. Ada barang branded, I'm sure, tapi ini kayak pasti palsu gitu karena ada kayak kacamata dari LV, Versace, Louis Vuitton, sama kayak Gucci, sama Hermes juga ada. Nggak mungkin bakal masuk pasar sih, jadi kayak kalau kalian suka barang KW, di sini juga ada, ya. I just let you know. Oke, okay, guys, mari kita pindah saja. Ini bahannya bagus banget, terus vintage juga, untuk kualitas juga tebal banget, dan kartunya kayak full print gitu. How much this one? 1,500. Oh, harganya lumayan mahal guys, 1,500 gitu. Dan mereka juga banyak desain yang lain sih. Ini Australia deh. Oh iya, dari Australia. Ada kayak Sydney, kanguru, dan lain-lain. Same price all. Oh, handmade. Oh, wow. Oke, okay, it's handmade. Wajar sih harganya mahal karena ini handmade. Tapi kayaknya panas deh. Tuh, banyak-banyak. Thank you so much. Nah, kalau kalian cuma lewat luar doang, kalian tuh nggak bakal nemuin barang-barang unik yang kayak yang tadi, seperti kayak kacamata, peralatan dapur, memang ada di luar, cuman kayak nggak lengkap. Jadi, nggak ada salahnya kalian ekspor gayanya satu-satu. Kalau aku ekspor gayanya satu-satu, yang ada video ini satu hari jadinya, guys. Jadi, kayak kita persingkat saja ya, kita ke yang penting-penting dan ke inti-intinya saja. Nah, sebenarnya aku tuh udah telat sih datang ke sini. Kalau kalian mau datang tuh sekitar jam 11, jam 10 gitu tuh sebenarnya udah rame. Nggak yang rame-rame banget, tapi kayak tempatnya tuh masih banyak yang buka dan dalam-dalamnya tuh masih buka. Karena kalau yang di section dalam itu, mereka tuh jam 6 udah tutup karena udah gelap di dalam. Tapi jangan sedih, jam 6 malam tuh di pinggir-pinggirnya juga ada buka. By the way, juga ada kayak pusat sendal gitu loh. Sebenarnya pusat ini sendal ini juga ada yang di daerah Pratunam, tapi kayak mari kita lihat siapa tahu kayak beda model. Dude, bahkan untuk ambil sendalnya sendiri mereka tuh harus ngantri. Tuh, harga mulai sendalnya 150 baht. Let's go. 150 baht, I'm not really trusted, but it's not that bad, okay? It's okay. Masih banyak banget pilihan sendal yang lainnya, banyak model, tergantung kalian suka model yang mana. Ini bahkan mereka ada kayak DC Navy, yang ininya coklat, keren sekali. Okay, kita lihat sendal cewek ya. Sekarang di sini ada kayak sendal yang cross copy gitu loh. Di sini juga ada kayak flat shoes gitu untuk cewek. Harganya mulai dari 150 baht. Modelnya juga lucu-lucu sih. Pita-pitanya keren kok. Warnanya juga banyak banget. Ada yang hijau, pink, kuning, blue, black. Masih banyak lagi model di dalam. Wah, Hermes dan Cinderella. It's very shiny. Mereka punya size dari 36 sampai 39. Nah, terus di sini juga ada nih, buat kalian yang pengen banget tampil lebih beda dan unik, di sini juga ada tas ataupun kerajinan yang dibikin oleh masyarakat sini. Dari plastik IKEA ataupun dari kardus bekas yang salbak tentengan itu, di sini dibikin kerajinan tas yang didaur ulang jadi lebih bagus itu dan trendy. Mari kita lihat. Wah, lumayan lucu ya.
Hi, sorry, how much this one? 280. Oh, oke. Okay. 280 baht ini untuk yang IKEA gini. Harganya nggak terlalu mahal kok, 300 bahtan sampai 350 baht. Bahkan di sini juga ada yang kayak dari karung IKEA, lucu sekali. Ini handmade dari Thailand. Bahkan di sini ada kayak untuk yang notebook ataupun kata kopi tas LV gitu. Thank you so much. Thank you. Kacamata di sini lucu sekali, ini brand lokal. This is local brand? Yes. Oh, ya, oke. Jadi ini bukan KW, ini local brand gitu. It's really good. Kalau satu harganya 290, tapi kalau untuk dua, itu di diskon jadi 500 baht. Not that right? Let's try all black. No lock shy. 290, so I just only buying one. 290. Yeah. 290 is not bad. Terus kayak ini nggak KW dari brand lokal namanya Egg Decrease. Thank you so much. Kayaknya mau nyemil dulu deh. Itu ada durian sama mango sticky rice. Nah, jadi pesanan aku udah datang. Ini kayak ada mango, kelapa, durian, ice cream. Lalu di bawahnya tuh ada sticky rice. It's gonna be so unique. Let's try. First, try the mango. Cheers. Wah, lagi beruntung ya. Karena sekarang tuh lagi musim mangga, by the way. Jadi mangganya manis banget. Mangga lagi. Kayak coconut ice cream. Wah, es krimnya rasa kelapa, bener-bener enak sekali. Sugar, fresh. Wah, jadi ini durian sama es krim kelapa. Wah, sakit. Duriannya enak banget. Kumpahnya nggak bohong sama sekali. Kalian harus restore ini, cobain duriannya. Ini di dalamnya ada sticky rice juga. Wah. Sticky rice is really good though. Rata-rata es krim kelapa yang di lantai enak, nggak bercanda. So good, 9 per 10. Well guys, sudah selesai makannya. Sekarang aku mau pulang dulu karena ini juga udah malam banget. Thank you so much for watching. Hope you guys enjoy this video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram Two Beauty Fashion karena kita bakal open PO tanggal 3 Februari sampai dengan tanggal 10 Februari 2023. Follow sekarang juga karena kita bakalan open PO. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. She don't love me now. Got me sitting in my